الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati Ustaz Zul selaku pengacara majlis, pengurusi Ahli Jata Kuasa Masjid Al-Ahmadi Taman Seri Mawar, Kubang Krian, Muslimin dan Muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 31 Oktober 23, ana sampai ke masjid tuan-tuan dan puan-puan di sini dalam perbincangan kita tentang majlis ilmu yang disusun oleh pihak masjid, iaitulah mantapkan ukhuwah dan harmonikan masyarakat. Kita hidup atas dunia ni, di antara perkara yang besar yang telah dijalankan, program besar yang telah dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiba dia di Madinah, iaitulah program memantapkan ukhuwah. Tak jadi ni. Jadi program yang awal dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiba di Madinah, dia panggil al-ikha. Al-ikha maknanya mempersaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar. Dan program persaudaraan ini sangat besar. Karena itulah para jemaah sekalian, kita cuba cari formula macam-macam kita buat supaya masyarakat kita, ahli qariah kita, ahli taman kita ni, orang panggil mantap dia punya persaudaraan. Jadi apa program yang kita boleh buat? Ada orang kata buat majlis makan-makan. Waktu makan dia mari, tak ada makan dia tak mari. Jadi saya dia juga. Mari musim-musim kaca surau, kita pakai kaca surau. Waktu kaca tu ada, lepas kaca tak ada juga. Maka kita kena tengok satu agenda apakah. Orang panggil formula ataupun kejayaan yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dapat mempersaudarakan, menyatukan di antara Aus dengan Khazraj, yang ahli sejarah kata, ahli sirah kata, mereka berperang selama 120 tahun. Pelik, 120 tahun lah, mana apa kan? Nah, dia pakai perai sehari, pakai sudah 120 tahun pun tidak. Dia perai sekejap, habis peluru kata orang. Kan? Ramah ada sakit, dia berhenti. Akak darah putih, tangguh dulu. Dia boleh pause. Ha, istilah orang main komputer, dia boleh pause sekejap perai. Lepas tu dia sebentar, setahun, mungkin 2 tahun, mari keh pula. Kadang-kadang keh tidak bersama mana. Unta kawan ini masuk dalam kebun dia. Yang kekenak dia orang ni, itu ya dia punya punca, balah pula. Maka penyatuan yang telah dibuat oleh Nabi SAW yang tidak ada tolak banding, iaitulah penyatuan yang paling besar sekali, iaitulah penyatuan di atas dasar tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Bila orang ni akidah dia mantap, beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja, maka pada ketika itu aman damai dunia daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke zaman kita sampai ke hari kiamat, aman sejahtera. Bila? Apabila manusia itu duduk di atas landasan berpegang dengan Al-Quran dan juga berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita kata kita nak matangkan ukhuwah dalam program kampung kita ni, apakah program yang patut kita buat? Ini kita kena kaji. Apakah program yang patut kita kena buat?
Jawab dia, yang pertama sekali, Ihya al-Masjid. Tuan-tuan boleh tanda, kita senarai kemala ni berapa kategori. Sebab formula ni bukan dipakai sini saja. Kita nak pakai seluruh dunia, bagaimana nak mantapkan ukhuwah. Bagaimana nak mantapkan kesatuan umat dalam satu tempat. Yang pertama sekali sudah pasti, iaitulah melalui Ihya al-Masjid. Hari ini kita tengok masjid besar. Ini di antara tanda-tanda kiamat. Masjid kita ni tak apalah masjid taman. Masjid Al-Qariyah. Hei, maksudnya dalam kampung mana pun besar-besar belakang. Tak pada dengan menara, 4-8 menara. Tak pada dengan satu kubah. Sebut nama kubah 8 kan. Sensitif pula tu kan, masjid 8 kan. Kubah terbanyak. Tak sebut nombor, payah. Main dengan angka ni, orang terasa hati dia tak ada. Kubah saja banyak. Waktu hujan agak penuh, besek. Sebab apa? Bila kubah banyak, bocor banyak juga. Allah kita kata tak apalah. Yang penting orang tengok luar comel, orang dalam huru-hara. Sebab duk, dia kata masjid ke apa comel atas dalam besek ni. Dia kata tiri ustaz, nak kata mana. Sebab teknologi kita di Malaysia ni sesuai dia jadi atap. Negara hujan, kita duduk tiru negara-negara Arab yang hujan jarang-jarang, kita kata itu yang tidak baik. Maka yang pertama sekali, dia panggil ini, kalau nak kata teori-teori lah. Kalau kata nak kata formula-formula lah. Kalau kita nak kata ini, dia panggil taujihat ataupun satu perbincangan, kita kata bincang. Yang pertama sekali yang menyatukan kita, iaitulah apabila kita duduk di atas akidah yang satu, dan kiblat kita yang sama, sepatutnya itulah penyatuan yang paling besar sekali. Allah SWT letak kiblat. Orang kafir pening. Dia kata pasal apa? Dia kata orang Islam kata dia semua batu. Mereka semua batu juga. Dia kata mana semua batu? Mungkin cari atas dunia ni ada masjid batu. Orang letak Kaabah depan ada. Tak ada. Kaabah sebiji tu yang ada. Batu yang terbaru ni pula ada sebuah lagi baru siapa. Ada mana? Mana Kaabah baru di mana? Tak ada lagi lagi pun. Orang Musa ada sebab. Anak mula-mula ramah orang okay, viral Gua Musa ni kita pergi selalu. Dia tengok rupanya bukan Kaabah dia buat dinding empat segi gitu. Lepas tu dia sudah dengan lapu. Kalau lapu tu tak ada Hajar Aswad. Jadi kita kata tak ada masalah. Itu sebagai replika. Nak suruh orang anak muda nampak dah, bentuk masjid pun dia tiru masjid haram. Kita kata tak ada masalah. Tapi kalau buat Kaabah sungguh, bahaya. Takut orang okay, digosok ya. Digosok Hajar Aswad penat kita. Dah. Jadi manusia ni kalau sore mula, dia mula belakang. Benda pelik atas dunia ni, kalau bermula satu, dia tak akan mati. Pengikut dia ada. Mula-mula ikut, orang gosok, kita gosok juga. Anda tengok sekali, puak-puak Iran. Puak Iran ni Syiah. Dia masuk masjid Nabi. Dia masuk ke lilah-lilah. Lepas tu, sebab besar dia, sebab hitam besar tu masuk. Mula dia start gosok dia tu, habis anak murid dia berjujuk, pakat gosok belakang. Dia mula macam intik jalan, jujuk, pakat gosok. Dia gosok dia, masjid Nabi ni macam orang gini noris, setiap batas dia, dia gosok. Jadi, tidak timbul. Yang timbulnya hari ni, para jemaah sekalian, kesatuan kita di mana? Duduk di kiblat kita yang satu, kiblat yang sama, iaitulah itu dia panggil rahsia, kenapa Allah Ta'ala bilik, wa izna ja'alna masabatan linnasi wa amna. Jadi, Allah Ta'ala, doa Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim bina Kaabah tu, Allah Ta'ala jadikan Mekah tu sebagai tempat tumpuan manusia dan kiblat dia menjadi tempat kesatuan umat. Maka yang pertama sekali kita nak mantapkan apa ni ukhuwah kita di tempat kita ni, iaitulah dengan kita solat di masjid yang sama, dia panggil solatul jamaah. Bila solat jemaah timbul soalan. Dia kata ada orang tanya dia, "Teman afdal ustaz, kita pergi semaya di tempat orang ramai." Kalau pergi masjid besar, ramai orang. Dengan kita sebenarnya di surau, tamai kita ni tak apa ramai. Mana besar? Kita kata, kaedah yang disebut oleh para ulama, dia kata, al-hifazu ala nafsi salah. Kita jaga solat itu lebih baik daripada kita duk cari tempat solat semata-mata. Maknanya, kalau kita solat di tempat kita, kita semaya sekali dengan ahli qariah kita, ahli taman kita, ahli kawasan kampung kita. Walaupun tidak ramai, tapi ukhuwah itu mantap. Lebih baik kita cari tempat besar, boleh jadi kita kenal orang, okay, tidur di sana.
Maka tuan-tuan yang duduk di taman tak sempat cari masjid besar, kecuali sekali-sekala ada program-program tertentu boleh kita pergi. Itu dia panggil kaedah. Yang pertama. Yang pertama hidupkan masjid di kampung kita dengan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang kedua tadi kita hidupkan masjid di kampung kita. Orang duduk viral bila ada masjid orang ramai. Betul tak? Tahu lepas ke? Kau sebelum kau lagi hok viral satu masjid hok semaya subuh ramai tu. Tahu lepas. Tahu ni ramai lagi ke tak? Tak ada dengar dah bunyi. Ramai lagi. Tak tahu dah orang tak pergi dah. Dia mula-mula aja manusia ni. Dia pelik ni sekali mula-mula lepas tu senyap. Kita pun pada tu kalau kita nak buat benda pelik, orang Arab kata khalif tu roh. Buat benda pelik orang apa kena? Virus pejam. Patut orang tak cara dah dia. Nah. Jadi kita masjid orang ni ramai, masjid orang ni hebat. Kita kata kenapa kita tak nak hebatkan qaryah masjid kampung kita? Kenapa kita tidak nak hebatkan? Ana selalu buat, malam ni kita buat-buat, dia panggil buat bicara ya. Ha. Kalau nak ceramah boleh ceramah juga, tapi sedap orang panggil gadget sama kita. Bila orang tanya kita ni tuan-tuan dan puan-puan, nak pergi syurga, semua orang jawab nak pergi belaka. Betul tak? Kalau tanya, Pak Cik nak pergi syurga? Nak pergi. Kau ada kata sikit? Tanya orang tengah tidur, orang tak semaya pun nak pergi juga. Ha. Mu nak pergi syurga tak semaya? Nak pergi. Ha. Kalau kata, apa tak semaya tu? Kalau orang Melayu saya tak tahu. Kalau Arab, kalau dia tak semaya, hidup di jalan. Kita kata, roh salih, solat. Dia baca ayat Quran, Inna Allaha Ghafurur Rahim. Main ngarak kata penak kita letih lagi. Inna Allaha Ghafurur Rahim. Dia baca Allah Taala Maha Pengampun. Ketak semaya apa tu nak pergi syurga boleh juga. Kata kalau main kira dengan otak mu ni punah banyak agama kita. Jadi kita kata nak syurga. Nak pergi syurga semua jawab nak pergi belaka. Kita tanya lagi kali yang kedua. Nak pergi berapa orang syurga? Kalau tanya nak pergi berapa orang nak pergi? Belakang. Sedap lagi soalan yang kedua. Soalan yang ketiga ni takut tak apa-apa nak takut tak jadi. Dah. Waktu mari masjid pergi berapa orang? Ha ni hobi channel ni. Gilah masjid mana-mana pun kita tanya tu email, berapa ramai jemaah sini? Dia kata 200 orang. 200 ni kalau bawa semua anak-anak ada atas rumah, hok boleh semaya. Dah. Kita kira hok besar-besar lah, hok kecil dah baby tu punya ngakak rumah lah tu. Agak-agaknya 5 kali 5, 500, 200 orang okay? Kali dengan 5 je berapa? Ramai tak ramai masjid? Lalu ni, masalah tidak ramai itu satu, hok tak pergi masjid, hok tu luar kira-kira. Hok pergi masjid pula, tidak bawa sekali dengan dia, sebab waktu nak pergi syurga sekeluarga, waktu pergi masjid, sore kita. Maka ini antara kepincangan yang kita kena buat. Oh, kita mikir, ada setengah orang, dia kata kita tak mikir mana Ustaz. Ingat gini ya, budak-budak zaman lo ni. Dia orang tua lo ni, dia menyalahkan masa. Dia kata, nuak lagu mana budak-budak zaman lo ni. Budak zaman bila pun akal. Kalau budak tak akal, orang tak panggil budak lah kata. Betul tak? Sebab tu kalau kita pergi dia panggil apa? IPG. Entiti Pendidikan Guru. Biasa orang ni orang sekolah benda. Dia kata tak sama kita mengaji, orang mengajar di universiti. Sebab dia ada teknik dia nak ajar budak-budak sekolah rendah. Jadi anak kalau orang ajak ustaz pergi ceramah di sekolah rendah, saya kata tak apa reti ya. Takut budak tak dengar buah kita. Jadi kita ceramah cara orang tua lain. Lebih-lebih lagi anak waktu masuk dalam TV dulu, dia panggil tanya lah ustaz. Tak, mungkin ada orang tengok zaman-zaman kita tak apa ubah dulu. Lalu ubah banyak. Dia kata ustaz, kita pergi jalan di masjid mana pun, hok mari tegur kita, macam-macam lah. Dia kata orang muda tak tegur nak. Tak ada orang tengok, tanya ustaz orang muda-muda, dia kata, geng-geng tua yang ada tengok. Jadi peminat kita ni orang tua yang ada. Orang tua muda tak ada. Mana dia kata, cara tu, uslub kita nak cakap tu, kita kena tengok. Jadi alhamdulillah, anak-anak kita, bila kita bawa mari, jangan duduk menyalahkan anak, jangan duduk menyalahkan masa. Ni kita mula sokong menyalah. Zaman lo ni. Zaman bila-bila pun budak tu dia duduk, dia membesar di atas didikan kita. Sebab tu Nabi sebut kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ingat hadis kan?
Nabi kata setiap anak dilahirkan di atas dasar fitrah. Apa nama fitrah? Suci bersih. Semuanya tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Fa'abawahu yuhawwidani aw yunassirani, dua ibu bapa dialah yang meyahudikan atau yang menasarakan dia. Jadi bila kita sebut Yahudi dengan Nasara, hari ini baru kita nampak. Bila berlaku isu Palestin, nampak tak nampak? Orang-orang bukan Islam dia boleh bergabung. Tak kira bendera apa dia duduk di bawah, tapi dia boleh bersatu buat dia tak setuju dengan apa yang dibuat oleh orang Islam. Kita orang Islam dia buat tak nampak, ya dah, sama-sama kita. Jadi orang bukan Islam, sebab tu dia kata Allah sampai dia sebut al-kufru millatun wahidah. Kafir itu satu. Kafir tak kira berapa jenis kafir atas dunia ni. Tuan-tuan tahu ke tidak satu kajian yang dibuat oleh sahabat-sahabat kita dulu pelajar Kiah ni. Lalu ni dia ada, dia tubuh satu pusat kajian nama dia apa ni, Police Center Wisdom. Kajiannya. Dia kaji, dia kata di Malaysia sekarang ni, tuan-tuan, kita celik mata dengan buka telinga tengok, sudah ada 60 agama. Bukan Muhammad, agama. Religion dia kata. 60 agama sudah ada. Agama macam-macam jenis agama. Pecahan-pecahan daripada dulu kita ingat kak Malaysia ni ada Kristian, ada Buddha, ada Hindu, ada apa lagi. Agama-agama lah kita. Sikh. Dia kata 60. 60 tu bentuk agama. Bukan kata benda pecahan-pecahan dalam umat Islam, tidak. Kita kata kita yang tak khabar ni, orang buat kajian dia jumpa macam-macam. Itu merbahaya. Maka anak-anak kita perlu kita bawa bersama. Bawa lah di mana-mana, atas kita nak ismayah mana, kalau ada kuliah bawa contohnya. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, penyatuan yang ketiga ummah dalam mana-mana masyarakat, iaitulah Al-Quranul Karim. Kita kena ada kelas mengaji Quran. Hak tak pandai jadi anak murid, hak pandai jadi guru. Hai, saya ni bawa boleh mengajar ya Ustaz. Hak boleh mengajar-ngajar. Hak tak boleh jangan dia mengajar. Ni tak tahu hak tak boleh nak mengajar juga. Hak dia jumpa al-bait apa ni? Al-baitul qaryati. Nak kita jumpa mengajar bahasa Arab dalam TV, biar letih lagi ni. Jadi kita kata pun banyak. Hak tak pandai tak mengajar juga. Pasal itulah nak motivasi pelajar baru ni, kita kata tiga jenis manusia tak boleh berubah. Tuan-tuan tanda, mudah-mudahan kita tidak masuk dalam tiga golongan ni. Tiga jenis manusia ni tak boleh berubah. Yang pertama, orang mati. Orang mati boleh berubah tak? Orang mati boleh berubah? Tak boleh berubah orang mati. Dia mati dah. Kalau berubah pun dia jadi busuk kalau orang tak aneh. Nah, ni tak apalah. Moga dia mati, matilah dia. Yang kedua, dia panggil al-jahil. Al-jahil, orang jahil tak mau pik, tak mau mikir. Tak kerti ke satu dia, tapi kalau kita ajak, dia tak sedengar. Hak ni berubah juga. Hak ni tak boleh berubah juga ni. Ramah orang lagu ni, perangai lagu ni. Perangai. Kita banyak kali dah kita tegur orang tua-tua. Ana sekali duduk di airport Kuala Lumpur, nak pergi Mekah. Pakcik ni pakai akhirat, lepak, baru buka siap, Kuala Lumpur lagi. Kita bertegur dia kata, pakcik, saya pun nak pergi Mekah juga, cuma tak pakai akhirat lagi, nak pakai atas kapal terbang. Kita besok jadi mudah lah. Orang tak besok jadi, maka atas kapal terbang cari pasar. Pakai akhirat. Kita kata, kita buka baru ni, nuh, masa nak tawah, nak baru buka, lah ni tak lagi. Dia celik mata. Dia kata, dia tak jawab, tapi orang panggil mantik tinggi orang tua. Dia kata, saya ni, Haji, 17 siri kuliah, tak pernah miss. Maknamu jangan tegur aku, aku pergi kerusuh Haji semua. Kita pun tengok muka orang tua, kata, tak apalah pakcik, tak sedengar kat biar. Kalau kita nak rasa nak panas je, kita kata, pergi semua tapi tidur je. Ha, kata, mana aku? Ha, rasa pun bahari airport lagi tu. Ha, kata, mana awak kata kita? Ha, maknanya, orang jahil, bila orang tegur, tak sibuk pak. Ini pasal. Hak paling berat sekali, orang yang rasa dia sempurna, dia rasa dia pandai belakang, hak ni pun payah ke, tak boleh nak ajar. Nak ajar apa, dia pandai semua. Ha, ini kita kata bahaya. Maka, ciri yang ketiga, yang kita kena, kenyata persatuan umat, nak meriahkan dalam masjid, dalam surau kita ni, iaitulah dengan pengajian Al-Quran.
Tapi tuan-tuan kena ingatlah, mengaji Al-Quran itu ada tiga bacaan. Tanda sikit. Cara kita mengaji Quran ada tiga kategori. Yang pertama, baca dengan lidah. Lah ni kalau orang mari hala Quran kita, agak-agak. Boleh baca ke tak boleh baca? Kalau orang mari hala Quran, pakcik, baca Quran. Boleh baca ke tak? Muslimi juga muslimah. Boleh baca? Kau yang boleh baca sudah. Kalau tak boleh baca, duduk dia. Terserah kau yang. Kalau kau yang orang tahu pula, tak kerti baca Quran dia ni. Nah. Kita ni, alhamdulillah, duduk beranak atas rumah orang Islam. Duk dengar tok nenek baca Quran ajak muda sampai ke tua. Tiba-tiba tak boleh baca Quran. Pelik ke tak pelik? Anak gurau ni. Kalau tak boleh baca semua jangan serah hati dah. Kita ngaji lah. Kita kata tuan-tuan dulu kalau kata tak boleh baca Quran munasabah. Tapi zaman kita hari ni pen boleh baca Quran. Pen baca Quran sampai kita ni. Tak ada. Kau tak ada lagi rumah. Ada dah. Nak baca nak suruh siapa dia baca? Tok Imam Sudis boleh, Imam Madinah Huzaifi boleh, kori-kori antarabangsa boleh. Tiba-tiba kita tak boleh ngaji Quran, ajaib. Maka kita kena letak target yang paling besar kali nak ihya masjid kita ni, ngaji kelah Al-Quran. Biar boleh baca. Anak di Singapura agak cerdik orang di sana. Dia masjid dia besar-besar sikit. Dia ada bilik-bilik belakang. Boleh dalam 4-5 bilik. Kita pun tanya sahabat kita hok bawa. Kata ni bilik talakiyah ni. Ini sama sore gini ni. Dia kata hok ni kelah ngaji Quran orang hok baru mualah tua dia panggil. Bukan mualah baru masuk Islam. Mualah tua mana tua baru nak ngaji Quran supaya dia tidak malu, kita letak dalam bilik sama sore dengan ustaz. Hok perempuan sama sore dengan ustazlah. Oh kata cerdik juga buat dia. Ni yang kita malu nak ngaji ni pasal gomo depa orang kan. Nah. Orang lain walau dolly, kita walau boli, tak malu kau kan? Oh, no, no. So, haji ni bukan ajak sedap. Tapi tak baca Quran, tak kalah kau ni. Dia buat kelas masing-masing. Jadi, kita pun ada kelas pengajian. Hari ni, ngaji Quran online boleh ke tak boleh? Kita kata, dia Quran ni kalau dia panggil syafahi, dia tak boleh sebelah pihak. Kita kena ada depan, baru boleh. Tapi kalau dia panggil video berapa ni, waktu jenis ngaji dengan video Zoom apa-apa tu, kita boleh baca, ustaz boleh tegur. Yang itu pun boleh juga. Mana kita ngaji Quran? Tahap yang pertama, para jemaah sekalian, kita kena mula belajar dengan apa? Dengan baca Quran, biar boleh. Lepas pada tu, kena baca semua lah Quran ni. Jangan tunggu tika sakit nak baca. Jangan tunggu bila ada kematian baru nak baca. Kita baca Quran ni, lagi lama kita baca, lagi seronok. Bila kita boleh baca, boleh khatam, lagi suka. Boleh katakan alhamdulillah kalau orang boleh baca Quran ni suka sangat-sangat. Sebab dia rasa dekat dia dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kita baca dengan hati. Dia panggil memahami makna Quran. Allah ni kalau orang boleh baca dah, kena naik tahap yang kedua. Tahap yang kedua baca Quran dengan memahami makna. Alhamdulillah hari ini boleh katakan banyak versi Quran ni dengan terjemahan-terjemahan, macam-macam terjemahan ada, nak Jawi ada, nak Rumi ada, nak bahasa seluruh. Boleh katakan terjemahan ma'anil Quran di Madinah tu, dia panggil pusat cetakan Al-Quran Gajah Pahak Madinah, dia terjemah belakang dah terjemahan. Bahasa Jepun ada, bahasa India, Tamil, berapa jenis bahasa ada, Cina ada. Boleh katakan bahasa Afrika pun ada. Jadi kita nak kata kita tak boleh nak faham Quran lagi dalam masalah zaman kita hari ni, payuh kita nak jawab kemlekat lah gitu. Sebab terjemahan Al-Quran sudah ada. Yang ketiga, hak ni hak paling tinggi darjah, bila kita boleh faham, iaitulah kita kena beramal dengan Quran. Kata di Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang ulama tabi'in, dia kata Allah Ta'ala turunkan Quran untuk diamalkan. Tapi masyarakat lah ni, dia kira baca tu amal dah. Tuan-tuan dan puan kita kena ingat. Baca tu tak amal lagi. Baca tu baru baca. Amalnya bila? Bila kita ikut perintah, ikut arahan, tinggal larangan, itulah baru dia, baru kita kata baca, beramal dengan Quran. Jadi hari ni kita nak beramal dengan Quran, payuh ke mudah? Ada tempat yang mudah, ada tempat yang payuh.
Hak mudah dari sudut amalan kita, dari sudut akhlak kita, dari sudut boleh katakan alhamdulillah sudah mudah. Dari sudut muamalat kita, lah ni mudah banyak dah. Nak banding dengan kita main kita budak-budak dulu, Allah payah. Waktu tu kalau nak beli kereta kena beli ke bank riba. Anak kenal lagi orang tua-tua kita. Tuan-tuan guru hak tua-tua hak warak-warak ni tak aja pakai kereta baru sekali habuk. Pasal tak ada bank yang boleh dia beli dengan cara yang patut syariah zaman dia. Tak ada. Kemudian mari pula hari ni macam-macam ada. Cuma masyarakat pula tak sibuk apa. Lah, ada patuh syariah, kira balik SP patuh syariah ada. Tak sibuk apa juga. Dia kata gua gay, patuh syariah tu sikit dia punya berapa dia panggil? Dividen sikit. Tekah berapa sahaja sikit. Oh, duit dia bukannya ada 10 juta. Nah, tapi saya nak tinggal sebab hak tu hak ada syariah, hak ni hak tak ada. Payah. Maka nak amal tu payah. Jadi amalan dalam Quran yang kata payah, tidak ada syariat yang diperuntukkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita para jemaah sekalian yang tidak boleh dibuat oleh manusia. Nak kata saya cerita lain. Itu yang ketiga, iaitulah dengan kita baca Quran. Maka di antara penyatuan sebuah masyarakat tu yang paling besar sekali, bila kita ada kelas mengaji Quran, kita ada kelas tadabbur Quran, kita ada kelas ulang kaji Quran, insyaAllah lagi mantap. Hak tadi, Abu Anah kata majlis-majlis tadi. Dia mari tiga tu yang mari juga. Lah ni kita nak jadi satu orang agenda tetap. Dalam hidup kita ni, ada semua program. Yang keempatnya, iaitulah program talaqi ataupun program belajar majlis ilmu, belajar secara talaqi. Zaman kita hari ni, para jemaah sekalian, kebanyakan masyarakatnya, dia banyak pendengar daripada belajar. Betul tak? Kita mendengar ya. Kalau orang kuliah, kita bagi dengar. Kalau waktu jendera, tak dengar apa satu. Waktu tak jendera, dengar, tak tahu ke apa. Waktu tu, kalau sudah kita kuliah ni balik, isteri tanya, anak tanya, abah, ayah, dah, bini tanya, ayah dia tu, ustaz kata ke apa saat ni? Tahu, nakal ustaz tu. Hak dia ingat je, nakal. Dan hak dia nasihat je berapa? Allah, duk mikir tak ingat. Betul, masyarakat kita ni, nak kata Melayu pun lupa tu, saya kata Melayu, Arab pun lupa juga. Lupa ya, bagian lupa. Sekali anak kuliah malam satu, kita terak wak gora tanya. Kata tuan-tuan, pergi maya jemaah tadi? Pergi. Kata tu email, kata buah tajuk ke apa tadi? Baik. Boleh kata ke, lillah banyak, kelipah, duk memikir pun. Tu email kata ke apa ya? Kita pun betul tu email ada sebelum. Kata gapo tajuk tu email ni? Dia kata hamba apa tak ada tajuk maka takutlah lah tu. Nak ceritanya mana kita tidak fokus kepada ilmu yang kita belajar, pasal itulah payuh kita nak dapat ilmu. Jadi Imam Syafi'i dia nasihat pada anak murid dia, ni kata-kata Imam Syafi'i ni. Kalau Abah Anas tak kata, saya ni nyemarah. Nyetaknya berasa hati ke tuan-tuan ada. Imej punya kata, siapa dia pergi majlis ilmu, tak bawa pen, dengan tak bawa kertas, supaya orang nak pergi kisah ganda, tak bawa ganda. Pergi pak ngisah, mana ganda kamu ya? Tak bawa. Pak nak kisah apa? Kita pergi belajar, tak tulis. Orang kata. Orang ustaz rakyat tak tulis. Dia kata, tak apa ustaz, namanya lo ni, muka ada live kan ni. Nah. Lepas ada live, dia klik tanya pula. Tak ada tu satu jen nak tengok. Lain data rumah pun tak apa jadi. Ha. Pula nak cari apa pendek pula. Bila video pendek tak habis kita. Dia jadi muka lain pula. Jadi banyaklah benda-benda yang karut-marut di zaman kita ini para jemaah sekalian. Itu dia panggil ilmu. Bagaimana kita nak mantapkan ukhuwah dalam satu masyarakat. Inilah kemudian program-program lain. Dia panggil program kemasyarakatan. Learning selalu zaman dulu. Tak usah kata dulu benar lah lama ayah-ayah kita dah. Lama kita besar dulu. Rumah kapu, di antara rumah ke rumah, jauh ke dekat. Jauh-jauh. Panggil tak dengar setengah tu. Nah, dah dia buat dalam kebun dia. Dalam getah dia. Lah ni zaman perumahan. Rapat-rapat. Pasal tu lah orang kata, jiran. Jiran kita ni, ramah mana jiran? Ada sebuah setengah kitab
Dia kata jirai ni 40 rumah tu sekitar jirai belakang. Enggak lah ni satu tamai 40 rumah. 40 halit ni, 40 halit ni. Cukup. Tamai kita ni cukup. 40 kiri, 40. 40 kiri, 40 kanan. Cukup tak cukup? Kau tak cukup? Eh? Lebih. Sekitar tu. Tapi nak kalau nak tanya, minta marah. Orang tak tahu kita kecek mana ni tak apa. Tuan-tuan boleh kenal kau nama sore-sore daripada rumah nombor satu rumah kita. Dia sepapak pun rumah. Kenal kau nama. Ada orang cerita di bandar besar ni, kawan ni balik kapur. Esok ke lori mari ambil. Mari ambil bagai rumah dia. Jire tu lu akak. Nak pindah dah. Kita baru yang mari duduk sini dia tu. Pindah. Tuan dia lepas 3 hari tu baru rumah klik. Dia tahu mana kau baik habis rumah kita. Eh tidak pindah ke dia mari. Tak tahu kawan tu pindah. Lori lain mari tu lah ambil bagai. Jire tu lu akak. Maka inilah yang kita masalah yang terjadi pada kita hari ini, pada jemaah sekalian. Problem yang jadi dalam masyarakat kita ni ketidakharmoniannya sebab kita tidak boleh mengenali. Tak boleh nak kenal jiran tetangga kita, ahli qaryah kita, ahli kampung kita, tak ada. Ana Rima Abu ni ada satu persatuan, dia panggil persatuan khairat kematian di kampung. Kita kata berapa orang sini? Dia kata 500 ahli ada. Jadi boleh kenal belakang ke tak? Dia kata ada kenal, ada tak kenal. Maknanya ada orang tak siap masuk, ada orang nak masuk, macam-macam. Cuma anak wicadeng yang tambah satu lagi. Kalau mungkin tuan-tuan boleh ambil juga. Kalau ada satu kat sini, kita tambah satu lagi. Dia panggil khairat kematian dan pesakit kronik dalam kampung tu. Kena buah. Sebab mati sekali ya. Sudah mati sesal masalah. Tapi kalau sakit kronik ni, lama tak lama? Ada setahun, ada sampai 5 tahun. Berapa harga dia punya kos sara hidup sebulan-sebulan? Pempoh dia, apa lagi ni, susu. Susu tu mahal, susu masuk ke hidung. Nah, susu yang murah ni, dia makan. Kalau kedai kopi tu ya. Nah, susu yang hidung ni ada harga lain. Jadi kita kena ada sebab tu. Karena itulah, dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita nak mantapkan kehidupan dalam masyarakat ni, sebuah hadis tanda tuan-tuan, hadis ni memang kita kena belajar sungguh-sungguh, kita kena pegang dengan dia, iaitu lah Nabi kita sallallahu sebut dalam hadis yang diriwayat oleh Abu Syurayh Al-Adawi rahimahullahu taala radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Nabi kata siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia kena hormat kepada jiran tetangga dia. Nah, tadilah kita sebut jiran kita ada berapa jenis. Ada 3 kategori. Tuan-tuan tanda, jiran ni ada 3 kategori. Ada jiran 1 hak, ada jiran 2 hak, dan ada jiran yang 3 hak. 3 dipanggil hukuk. Jiran tu ada 3 hak adanya. Yang 3 hak siapa dia? Jirai kita orang Islam patut anak beranak. Siapa dia sebelah rumah awak tu? Adik-beradik kita, anak saudara kita, sepupu kita. Dia panggil zawil arham, orang ada hubungan silaturrahim. Tuan-tuan kena ingat, silaturrahim dengan ukhuwah berbeza. Orang yang ada hubungan pertalian waris dengan kita bermula daripada keluarga terdekat lah, adik beradik, mak saudara, pak saudara, sepupu, itu dia panggil silaturrahim. Orang ni tak ada rahim, tak ada hubungan keluarga dengan kita. Dia ada keluarga dengan tu ada. Tidak buat kita ni adik beradik ada belakang. Nah, kalau main dengan tu ada pernah. Sebuah cerita orang Badui mari minta dengan Muawiyah khalifah. Dia kata ansyurka billahi warrahim, aku nak minta mu dengan nama Allah Taala, dengan nama kita silaturrahim. Orang Arab ni mudah kenal. Dia tanya mu kabilah mana. Kabilah tu maknanya kelompok dia tu lah. Kalau kata kabilah ni serupa dengan aku, kata tidak, ke orang lain. Dia kata boleh lain. Muawiyah pun kejut. Muawiyah mari mana silaturrahim ikut je. Dia kata kita mari kau tak ada belakang kan. Oh, dia kata kalau kena kering lah Baitul Mal. Dah main akak, nyu akak, ada belakang. Jadi kita kena tahu bahawa silaturrahim itu orang yang kita boleh kait
Orang Kelantan kata boleh titik. Tidak boleh titik bahasa kita. Boleh titik. Oh ni sepupu, dua pupu, tiga pupu, empat pupu. Kita ni hak paling tinggi, berapa pupu boleh titik? Eh? Berapa pupu boleh titik? Sekat tiga, lepas tu tak tahu berapa. Wari. Dia panggil bahawa baca kau bahawa berapa. Tak tahu berapa tu. Kita kena ajar. Kena ajar. Kena ada dia panggil silsilah keturunan tu kena ada. Kalau orang Arab biasa dia jaga. Kita orang Melayu ni tak apa jaga mana pakai begitu. Hilah-hilah. Jadi kita kena ada. Maknanya orang yang orang jiran Islam ada pertarian keluarga, itu tiga hak. Ha, kena ingat. Tiga hak tu besar kita kena jaga. Jirannya dua hak. Dua hak iaitulah jiran Muslim. Dua. Jiran yang satu hak, jiran yang bukan Islam. Lah ni tak boleh kata kapir dah. Sekali dua ni apa orang gagal. Boleh kata kapir ke tak boleh kata kapir? Boleh kata tak boleh kata? Akidah dia kapir, tapi orang tak panggil dia kapir depan. Ni kan tekan ni, ni panggil orang panggil nak balah lah kita dah. Contoh dalam majlis agama, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan juga kapir-kapir yang ada atas. Boleh kau kecek lah kita. Ha? Dia kata, wah, ni pun ni ustaz ni maya pahit kapi. Orang tak kata lah gitu. Tapi, dari sudut penjelasan akidah, penjelasan orang panggil pegangan, kapi lah orang itu. Nak kata non muslim, sebuah babi dengan khinzir. Tak selesai kalau masalah. Tak boleh kata babi kasar. Dia kata khinzir. Sudah kata khinzir, kenapa dia mana khinzir? Babi. Babi selalu lepas dia apa. So, macam orang kita pelik dulu ni, dia panggil zaman globalisasi ni. Peliknya makannya kita ni. Makannya kita ni sampai peringkat. Tak usah kira nama-nama orang putih lah. Hak paling berat sekalinya, hak dok. Bila-bila suka, kau makan ke tak makan hak dok? Tanya sungguh ni makan. Tak usah jawab muka makan. Ni awal. Makan hak dok? Ya dah bentuk makan. Ah, dah. Anak kita pun provokasi juga. Bah-bah putih matang tempat budak jual tu. Nak beli ke? Hak dok. Abah pun kata, aku dua putih. Sekali dengan abah baru sudah kuliah, abah hot dog. Nak kata apa? No, ayatnya kita ni dikongkong pemikiran kita oleh orang putih. Ni sehari dua ni bila ada timbul isu Palestin, ada usaha-usaha supaya tak usah beli seminggu dua ni ke kedai-kedai yang jenama ni ada kaitan dengan Yahudi. Berjaya ke tak berjaya orang Islam? Kita setiap kali lalu ke kedai nama-nama ni, kita suruh sahabat kita ni, seluruh kereta aku nak tengok. Ada tempat ramah, ada tempat tak ramah. Sebab kita tak memang sudah jadi global. Nama tu nama jadi. Tak boleh pergi dah kita ni. Maka jadi kita ni para jemaah sekalian. Jiran yang bukan Islam, jiran kita. Kita tak boleh sakiti dia, tak boleh ngenak ke dia, tak boleh buat benda-benda tak baik pada dia. Tapi dia satu hak je, iaitu hak kejiranan. Kalau dia sakit, kita kena pergi ziarah. Kalau dia pakai calok, tak payah. Dia ada beza. Perbezaan di antara budaya dengan agama. Kalau dia budaya saja boleh kita pergi. Kalau terlibat dengan agama, pemujaan dewa ke apa, jangan pergi. Sebab itu kita kata musyarakah dalam perkara orang yang bukan Islam itu haram di sisi agama Islam. Jadi kita kena ambil tiga perkara ini, hak kejiranan, yang kedua besar sikitnya jiran dia sebagai muslim. Ha, paling besar sekali jiran yang ada hubungan keluarga dengan kita, maka para jemaah sekalian, hak ni kita kena jaga betul-betul supaya apa? Supaya kita selamat di dunia dan selamat di akhirat, sebab hubungan silaturahim satu hubungan yang cukup mantap. Baik, kalau orang tanya, apa dia maksud hubungan silaturahim? Menghubung silaturahim. Siapa dia boleh jawab ini kita beri hadiah. Apa dia makna hubung silaturahim? Contohnya kita nak balik kampung. Rumah siapa dalam senarai kita nak pergi ziarah? Rumah siapa? Rumah orang biasa mari rumah kita. Betul tak? Itu bukan hubungi satu rahim. Itu membalas kunjungan nama dia. Nah, ini kita kena betul dia punya channel istilah. Nabi kata, laisal wasilu bil mukafin. Bukan makna hubungi silaturahim itu kita pergi balas kunjungan orang mari rumah kita. Itu maksudnya balas. Tapi hubungi man qata'ahu wasala.
Kalau dia tak mari, kita pergi cari. Itu nama dia hubungi. Ah, jadi salah. Kita mana salah kita dekat tindakan kita ni salah. Oh, kita nak ke kapo ni, orang hak mari mari kita pergi, hak tak mari mari kita tak pergi. Hak sedak laginya ayah dia hasut anak pula tu. Lalu ke rumah, ah ni rumah sepupu abah ni. Oh, anak ingat anak berhenti dengan sepupu abah. Tapi dia tak ajar mari mari kita. Kita tak pergi mari kita, mari dia. Anak pun begini tepuk tangan, betul abah dia. Siapa dia jadi penghasut? Ayuh. Patutnya dia ni tak ada mari rumah kita. Ketika kita balik kapur ke, lalu depan tangga dia, waktu itulah kita nak hubungi silaturahim. Ada orang jual kuih berjalan, berhenti beli buah ke apa dah. Assalamualaikum. Lama eh tak saya jumpa. Dah sepupu kita ni. Ni kena kenal ni ayah sepupu belakang ni. Pak saudara ke. Jadi kita kena betul channel gitu. Maka Nabi sebut dalam hadis ni, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu, kita kena hormat pada jiran tetangga. Lena hormat jiran tetangga ni banyak kategori payah jemaah sekalian. Banyak benda kita kena buat. Di antaranya tidak boleh menyakiti jiran. Nak sakit dengan apa sakit jiran? Dengan suara, dengan bau dan juga dengan kedudukan. Ada setengah orang ni kalau dia duduk rumah dia, dia gagal atas rumah. Nah. Ataupun hok jenis suka merok apa ni, perok benda-benda hok bang, buruk kau apa. Nah. Jadi kita sedaklah muka buruk kita. Jiran tu dia bang tak sedak. Siapa mereka? Nabi sebut dalam hadis, kalau mu masak makanan banyak ke kuah dia, sebab hok bang mu masak tadi, biar siapa ke rumah jiran. Kita kita masuk ke bau. Tak lama kalau hok gori ke kering. Gori ke apa dia panggil? Ikan bekok. Kena atas agak secopeng. Barulah jiran kata, oh hok padah bau sedak ni pun. Tak siapa ke kita. Ni pakai senyap begitu. Tangi bau pun sumpah rumah kita. Tangi makan dia senyap. Nak kata apa? Jadi banyak istilah yang perlu diperbetulkan. Cuma yang kedua, di antara hak jiran laginya, jangan duduk letak sapo-sapo depan tangga orang, jangan. Yang anak bimbang hari ni, ni ramai orang tanya soalan. Iaitulah tentang kita ambil hak jalan. Lebih-lebih lagi di tamai kita hari ni. Kajak buat dah. Gezek jalan luar ni. Tiba-tiba kita pergi ambil speed. Dia letak dua pagar rumah kita atas jalan, atas bahu jalan contohnya. Itu juga termasuk mengambil hak jiran. Yang cukup berbahaya. Jangan mudah-mudah. Allahu Akbar. Lah ni boleh jadi perumahan baru ni mungkin dia gezek jalan luas. Lama dulu gezek jalan asal ke boleh lalu. Kalau ni kereta banyak. Masuk dalam kapur ni kena lipat cermin setengah-setengah tu nak boleh kau selisih kereta. Apa? Sebab terlalu sempit. Maka para jemaah sekalian, dia panggil hak jalan. Hak kejiranan ni kita mesti kena jaga betul-betul. Kalau tak jaga hak ni lah yang kita jadi akan jadi huru-hara. Sebab Allah Taala sebut, kata Nabi SAW, mazal Jibril yusini bil jar. Jibril sentiasa pesan kepada aku, jaga hak jiran, jaga hak jiran. Siapa apa aku duk mikir, adakah jiran ni siapa perikat boleh terima pusaka ke tidak. Itu yang pertama yang dipesan oleh Nabi SAW. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa dia beriman dengan Allah dengan hari akhirat, lalu dia muliakan tetamu dia. Lah ni yang banyak rumah free, kapur-kapur ni. Free tak boleh. Sebab dia tulis rumah tetamu. Ha, lah mana kat kita? Kena sewa ustaz. Mana ada tetamu sewa? Dia panggil homestay lain. Setengah orang kata, dia tak setuju homestay. Banyak banyak punya orang putih. Dia tulis rumah tetamu. Jadi kalau kita hidup rumah tetamu, free. Sebab hak tamu tu 3 hari boleh hidup rumah orang. Jangan boleh. Dia kata istilah yang tu. Istilah pun kena betul. Dia kena betul dari sudut. Dia panggil implikasi syariah. Tapi ada satu lagi. Dia panggil balik pada uruf. Lepas ni kalau kita jadi tetamu, tetamu orang, kita kena ada adab SOP jadi tetamu. Di rumah orang jangan duduk jenguk kursi. Ni tak tahu masyarakat kita ni. Kalau di kampung-kampung, dia wisalah depan tak jawab, dia pergi pakai belakang. Assalamualaikum, assalamualaikum mulut. Tapi duduk jenguk lah rumah orang. Nah, makcik tu baru sudah mandi. Kembali kata nak pergi jemaah kain. Oh, melompak tengok. Weh, siapa dia masuk rumah kita ni? Nah, tidak boleh buat. Walaupun budaya kita nak mesra dengan orang, tapi Nabi kata,
kalau lah orang ni jenguk dalam rumah orang, dilontar dengan batu sampai pecah mata dia, dia tidak ada, tak kena bayar. Sebab orang itu salah pergi jenguk dalam rumah orang. Jadi kita bagi rumah orang, nak pergi salah, jangan pergi salah daripada pintu. Salah daripada pintu boleh, jangan jenguk dalam rumah. Ini masalah dia sana. Karena waktu siapa jemaah haji kita di Mekah ni, dia suka pernah pergi jenguk, pergi buka pintu bilik ke Mekah ni, pakai hak biasa-biasa ni. Nah, suami sebelah, laki-laki sebelah, perempuan sebelah. Pertama-tama pergi cekik, buka pintu. Tapi orang muslimat dalam itu, "Oi, kau nak buka tu? Eh, nak tengok orang tina kita." Dia tak tahu lima orang lagi, orang tina orang lain dalam itu. Allah, gagal. Kita pun bimbing lah kena marah. Ustaz tak tegur. Kata tegur dah. Tanya dia apa kat pakcik buah nasi ni. Di rumah raja kau gini. Dia kata, "Dok," dia kata, "bila Allah Ta'ala lari, jadi lagu lain." Di rumah dia, nenek dia tidur dengan cucu dua minggu. Tak tanya apa. Mari duduk Mekah ni, tas macam dia. Itu dia panggil kacau. Kekacauan berlaku. Jadi kita dalam bak kejiranan ni, kita kena jaga mata. Jangan kena jenguk dalam rumah orang. Nabi kata, "Fal yukrim daifahu," kita kena hormat tetamu. Tapi jangan melampau lah. Hari pertama mula-mula sapa tu, kalau nak sedia makan ni, kau sedap-sedap sikit pun tak apa. Hari yang kedua, kita makan hak kita. Kata, "Ni makan di rumah saya. Makan nasi, makan sayur. Ada yang kering, ada apa." Itu je. Jadi tak payah takalluf. Setengah orang ni kalau pergi rumah dia, kat Allahnya jamu pelik-pelik. Tak. Lepas tu duduk itu pula. "Maaflah ustaz, weh. Allah, tak ada nak cedek." Padahal kita ni, tak, kena istikharah nak ambil makan ni. Banyak doa. Sama mereka. Nah, itu dia panggil melampau juga lagu tu. Tak usah duduk susah. Maka yang ketiga, pesan yang Nabi SAW, yang terakhir yang kita nak ni, sebab pengurusi kata ada soalan lepas ni. Yang ketiga Nabi kata, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut." Siapa dia beriman dengan Allah dengan hari akhirat, dia bercakap betul ataupun dia diam. Nah, maka kita kata bercakap betul ni ada dua kategori. Walyaqul khairan, ulama hadis kata dua bercakap betul. Sama ada percakapan sendiri bermanfaat ibadah, seperti kita ada baca Quran, kita zikir, kita nasihat kepada orang, amar ma'ruf, itu dia panggil percakapan sendiri itu ibadah. Ataupun buah saja. Buah saja tapi jangan ngopak orang. Itu tidak khairah. Kita buah nak suruh jiran suka, nak suruh anak-anak suka, nak suruh kawan-kawan kita happy, itu juga termasuk dalam falyaqul khairan, kita bercakap betul. Cakap baik. Lah ni payuh dah. Sampai kita hari ni zaman orang baca Yasin. Betul tak? Dalam surah Yasin Tuhan kata, "Al yauma nakhtimu ala afwahihim." Lagi? Sambunglah mau tak baca. "Wa tukallimuna aydihim." Ayat kiamat esok mulut nak tutup, tangan bercakap. Lah ni dekat-dekat nak kiamat ni. Zaman kita ni dekat nak kiamat kita dah. Lah ni orang cakap dengan mulut ke cakap dengan tangan? Cakap dengan tangan dah. Duduk atas kereta so anak-anak. Anak duduk belakang, mak depan. Boleh dia kecek dengan tangan? "Mak, betilah depan lapar ni." Mak dia berjawab, "Okey." Okey saja pun tak ada juga. Dengan tok lelaki juga, "Bang, makannya dah siap ni." Tok lelaki pun tengok, beres. Beres tu, jawab lagi, "Wasak orang lain, dia tengok game lagi." Tak, kali-kali senduk. Jadi kita kata zaman lo ni zaman mudah. Mudah, nak dapat ilmu pun mudah. Nak dapat maksiat pun mudah. Jadi para jemaah sekalian, marilah kita jaga diri kita. InsyaAllah kita kata harmoni ke masyarakat dengan sebab apa? Dengan sebab bila ada satu qaryah, kita ada kesatuan penduduk, ummah. Dan juga kita tidak menyakiti orang. Sebab walaupun orang ini baik, ada satu kes di zaman Nabi SAW, seorang makcik ini ahli ibadah. Tuan-tuan tanda, makcik ini ahli ibadah. Hadis yang kita baca tadi pun dia panggil hadis yang sahih, "Man kana yu'minu billahi wal akhir." Hadis ini dalam Bukhari. Ada satu lagi hadis, orang tua ni kuat ibadah, tapi mulut leza. Tidak orang panggil mulut leza ke zaman kita lah ni? Mulut leza, maksudnya ni kecek, kasar, mudah mengatakan orang. Dia kata, orang tanya, "Rasulullah, dia ni banyak semaya, puasa kuat, sedekah banyak, ghaira andaha tu'zi jarha, tapi dia suka menyakit orang." Kalau tanya kita lah, kita kata dia ni ahli syurga juga. Moga dia maya kuat. Nabi bagi kata putus, "Hiya finnar." Nabi kata orang ni ahli neraka. Sebab apa? Tak pada dengan sedekah dia, puasa dia, zakat dia, solat dia tadi,
itu dia panggil hubungan dia dengan Allah. Tapi hubungan dia dengan manusia gagal, maka dia tak layak juga untuk ke syurga, kecuali masuk neraka dulu, wal'iyazubillah, habis dosa tu barulah masuk ke syurga. Satu lagi dia panggil hadis muflis. Hadis muflis di akhirat ni, orang yang akan masuk dalam, orang yang akan kehilangan pahala di akhirat, dia panggil orang muflis. Orang ni orang jujur, orang muflis. Sebab Nabi kata dia bawa dalam syurga, dalam akhirat esok, dia bawa puasa, dia bawa semaya, dia bawa zakat, bawa pahala banyak. Tapi dia juga pahala dia beri korang, sebab dia tak jaga mulut dia, tak jaga tangan dia duk mengata korang, maka pada ketika itu pahala dia habis, maka dia jadi muflis. Maka kesimpulan kitanya, orang jadi muflis di akhirat bukan orang tak baik. Orang baik dengan Allah, tapi dia gagal dengan hubungan dengan manusia. Wallahu alam, setakat itulah nasihat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada para jemaah sekalian, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.